Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tutorial lengkap. Kembali lagi saya di sini akan berbagi bagaimana cara kita menambahkan ya efek blur dalam video kita. Saya menggunakan aplikasi KineMaster. Kita buka dulu aplikasinya. Kemudian kita buat project baru. Kita cari video yang mau kita tambahkan efek blur. Saya ambil contoh di sini. Baik, inilah video yang mau saya tambahkan efek blur. Jadi efek blur ini bisa mengikuti jadi walaupun bergeser posisi wajahnya, misalnya di sini kita mau blur wajahnya bergeser kiri kanan, bisa diikuti oleh efek blurnya. Bagaimana caranya? Baik, contoh di sini kita tinggal menambahkan lapisan, pilih efeknya. Pilih basic effect ya. Di sini ada Gaussian blur atau mosaic. Terserah mau pilih yang mana saja. Saya ambil yang ini misalnya. Mana ya? Yang ini. Oke. Nah. Kemudian Anda juga bisa mengatur bentuknya, bentuk dari apa namanya, tambah blurnya ini bentuknya seperti apa bisa diatur. Nah, ini tinggal diaktifkan, kemudian pilih bentuknya, ini terserah, bisa kotak, bisa segitiga, bisa bundar. Biasanya kita menggunakan yang bundar. Kemudian Anda juga bisa mengatur tingkat blurnya. Nah, di sini bisa diatur. Dan Anda juga bisa mengatur apa namanya, blur sampingnya ya. Jadi samping-sampingnya itu tingkat blurnya itu lembut atau kasar. Nah, kita ambil di sini, kita maksimalkan biar ya terserah Anda bisa mengaturnya seperti apa. Kemudian kita oke. Nah. Baik, kita coba dulu. Kita coba dulu. Bisa Anda lihat di sini blurnya masih berdiam diri di sini. Nah, masih berdiam di sini. Bagaimana caranya biar bisa mengikuti biar bisa mengikuti objek yang mau kita blur. Bagaimana caranya? Kita tinggal, nah, jadi tinggal dilihat saja. Oke. Misalnya sampai di sini objek yang mau di blur sudah keluar dari area blur, maka Anda tinggal klik efeknya, kemudian Anda tekan ya logo kunci ini, tekan, kemudian tinggal langsung digeser ya, kemudian Anda jalankan lagi, geser lagi. Ya, Anda geser lagi ke sini. Kemudian geser lagi ke sini. Ya. Share lagi ke sini.
Jadi kalau objeknya berpindah, kita tinggal menggeser saja. Kita perpanjang. Mohon maaf, balik dulu. Nah. Oke, kita coba sekarang. Bisa Anda lihat blurnya mengikuti objek ya. Biar lebih jelas, Anda bisa lihat di sini. Bagaimana? Bagaimana? Gampang kan? Bagaimana apa namanya menambahkan efek blur dan efek blur mengikuti objek yang mau kita blur. Demikian tutorial bagaimana cara memblur efek memblur objek dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe video ini. Subscribe channel ini dan share video-videonya. Terima kasih.